start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning let's take our time. Everybody needs a break right sometime. Oke teman-teman, satu unit bis Padang Palalah E05 baru tiba memasuki terminal Kampung Rambutan pagi ini. Bis Palalahnya E05 lagi proses menaikkan penumpangnya yang ada di agen terminal Kampung Rambutan. Terpantau penumpang Palalahnya E05 pagi ini lumayan ramai. Disusul satu unit lagi bis Padangnya memasuki terminal Kampung Rambutan pagi ini, PT Transport Express Jaya. PT Transport Express Jaya lagi proses menaikkan penumpangnya yang ada di agen terminal Kampung Rambutan pagi ini. Terpantau untuk penumpang PT Transport Express Jaya-nya lumayan ramai juga. Disusul satu unit lagi NPM baru memasuki terminal Kampung Rambutan pagi ini untuk bis Padangnya. Ini baru ada 3 unit bis Padang yang memasuki terminal Kampung Rambutan. Satu unit Palalah E05, satu unit Transport Express Jaya, dan satu unit NPM. Untuk NPM-nya posisi lagi ngambil parkiran. Thank you.
susul palalanya udah persiapan berangkat. Pagi ini meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Ada satu unit lagi, bis padangnya baru tiba, NTM. Dan satu unit lagi, udah persiapan berangkat, meninggalkan terminal Kampung Rambutan, Epastar. Tuh Epastarnya berangkat, pagi ini meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. MPM-nya baru tiba. Untuk PT Transport Express Jaya-nya udah persiapan berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan pagi ini. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Disusul MPM-nya juga berangkat. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Satu unit lagi MPM memasuki terminal Kampung Rambutan pagi ini. Untuk NPM-nya pagi ini baru 2 unit memasuki terminal Kampung Rambutan. Satu unit udah berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan, sedangkan yang satu unit baru tiba memasuki terminal Kampung Rambutan. Untuk bis MPM-nya lagi proses menaikkan penumpangnya yang ada di terminal Kampung Rambutan pagi ini. Begitu juga dengan MPM-nya, bagi proses menaikkan penumpangnya yang ada di terminal Kampung Rambutan. Ada satu unit lagi baru tiba, ANS. Untuk NPM-nya memasuki pool. Jadi tersisa 2 unit bis padangnya yang belum berangkat dari terminal Kampung Rambutan pagi ini, 1 unit MPM dan 1 unit ANS. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang udah menonton video Bang Jo Channel. Jangan lupa dukung terus Bang Jo Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.